Jadi gimana kalau artis artis merit tuh kayak gimana sih selebriti celebrity eh, selebriti merit? Saya bersyukur loh punya calon suami seperti Vicky Prasetyo. Pinter ya? Oh, nyariin oh, nyari endorsement pinter banget <laughs> ya. Kita nggak ngeluarin uang buat nikah tapi kita dapat tuh. <laughs> hmm, ada pak, sih kayak ya ada. Ya masa yang. sekarang covid pak? <laughs> oh, iya. Kalau bisa nggak ada kenapa juga, harus bayar? Eh, tapi oh, buat apa? kita ini iya, ya, ya. tuh kebanggaan tersendiri ketika endorsement banyak itu masuk. Pernikahan saya sebelum saya nggak pernah pakai baju pengantin putih. Oh. Oh, oh waktu itu hitam ya. Iya. Baru happening banget dulu sama Cindy iya Baru sekarang hitam. saya tuh merasakan yang namanya baju nikah saya warnanya putih, gaun pengantin putih baru sekarang dan saya amso so excited gitu loh. Oh. Dia uh, WhatsApp aku gitu. Bro, gua ini nih pacar gue gitu. Dia kirimin hmm. video mungkin yang kalina gue lagi baru, baru baru bangun gitu. Iya, iya. Dia nanya, <laughs> lo kenal tidak gak? Gue kan? beneran kan? Iya, tidak, tidak percaya <laughs> tidak kan? Enggak percaya kan? Merasa mimpi. Satu Indonesia nggak ada yang percaya. Gak dong, ada. <laughs> Nih, Biasanya kan kalau orang mau merit kita bikinin bachelorette party gitu kan ya. Oh, iya. Tapi kan pandemi nggak boleh. Pandemi Jadi gak kita ngobrol-ngobrol aja. Ini ngomongin Monika, nikah ngomongin saya aja. maksudnya.

yang halu-halu aja dulu. Yang halu-halu ya, yang dia, dia, belum boleh dijual. Belum <laughs> <laughs> boleh dijual, dicariin oh, dulu ya. Cari. Jodohnya, cari. Nah, ini kan pada mau bantuin, katanya datang pada mau bantuin. Itu apa sih? Iya, yeah, aku, aku DJ. makasih banget. Tuh. Kamu DJ. Ya, ya, DJ. sama aku... kayak waktu dulu ya. Iya, DJ, <laughs> DJ. Oh, di kawinan kawinan kamu ya? DJ juga. Emang waktu lagi cari yang apa? Nikahan. Nikahan apa dia DJ? Kok aku nggak tahu. Kan aku datang loh kok. Iya, gimana dia kan di oh udah aku udah pulang aku udah marah aku, aku enak. Enak. acara Oh, betul. yang acara kalau dia kalau dia pertama-tama ya udah nggak nggak seru loh iya. oh. berarti nanti after the partinya aku kamu Oh iya dong. Iya, Harus sih, sih? Aku penasaran kalau artis tuh mau kawin kayak gimana sih? Repotnya sama oh. gak sih sama orang-orang? Yang artis orang suami merit? calon suami saya, Pak. Kamu saya mah bukan artis, artis, artis kok. Artis dong ya. Nah, siapa hmm. coba yang pernah merit sama Deddy kobuzier oh. Terus sekarang oh. mau me meritnya sama oh, Vicky Prasetyo. bukan maksudnya tuh kan jarang bisa orang perempuan hmm. bisa merit bapak, sama bapak, orang yang luar ini biasa fenomenal. Oh udah. kan aja masa lalu oh, kalau udah diam aja. Nanti ada ada kesalahpahaman lagi. Jadi itu kalau artis artis <tuk> merit tuh kayak gimana sih celebrity eh, gimana sih? celebrity merit? <tuk> Enggak, orang endorse. Semuanya gratisan, Pak. Itu paling penting. Aku juga waktu main. <tuk> Oke, okay, berapa persen yang tuh. endorse? Nah, berapa persen <tuk> <tuk> ini, endor. ini mah hampir 200 persen. <tuk> ya, lebih ya, ada untungnya malah ya? Malah ada untungnya, karena Eh, tapi itu bayar. Saya, saya bersyukur loh punya calon suami seperti Vicky Prastyo. Pinter ya? Oh, oh nyari endorsean pinter banget <laughs> dia. Cari endorsean pinter, negosiasi iya. sama TV pinter, sama iya. TV dibayar live. Kita nggak ngeluarin uang buat nikah tapi kita dapat uang Gak apa-apa bu, pengalaman <laughs> <laughs> dari sebelum-sebelumnya. Jadi di sudah masuk keluar. Dia proposalnya udah sama, ya kan tinggal ganti nama doang, ganti namanya aja. Waktu kamu aja Gimana, 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 gimana. Proposalnya udah jadi tinggal <laughs> <aja, laughs> ganti nama doang. Ganti nama Nah, 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 kan, nah, kan, nah, kan, <tuk> Kalau kamu deh, kamu dulu waktu sama Li gimana? Banyak endorsean nggak? ya, banget. itu justru itu hotelnya ya, kan? syarat aku merit itu adalah free of charge. Wow. Serius? Ngitu. Jadi iya. semua nih mulai dari semua. tempat ya, baju Jadi, Tuhan ya sampai yeah. Ah hari ah, satu minggu sebelum wedding hmm. itu uh, Mam, mamahku bilang, "Loh, kamu enggak ada tepai kan kalau orang Cina kan harus ada tepai dong?" Uh -huh. Oh iya, aku lupa ngurusnya. Beb, gimana beb? nggak ada tepai. Aduh, uh, ini ya, mau cari endorse lagi. <laughs> <laughs> <tuk> tepai ini Tapi tepai ini satu minggu loh, Beb. Tenang-tenang. Iya. Coba aku cari. Cus, Beb, ini Beb, tempatnya Beb. Coba Beb. Oke, okay, oke. Okay ya udah dapat untungnya wow. gitu lah. sampai gudi gudi bagnya iya, iya. pokoknya 11-12 tuh sama Pak Vicky untung oh. banget ya lu nggak ngeluarin duit banyak dia ya sama kacang suami saya ya untung kan dapat angpau juga jadi kita lumayan untung Pak untung iya ya kawin gratis ya bu kawin gratis tuh. iya. jadi 100% tidak ada satupun yang tidak endorse Enggak ada, semua 100% sampai giftnya tuh ada tujuh dan ya. itu endorse semua? Semua endorse, bahkan DJ-nya endorse. Kalau <laughs> saya nanti nggak bisa ngasih gift, soalnya kan lagi pandemi gini. Makanya nggak enaknya tuh nggak bisa mengundang banyak orang juga. Oh iya, kan? yang, yang yeah. udah nggak apa-apa so... tinggal dikirim Tapi aja kan? ke rumah. Iya <laughs> nah, <laughs> bener juga. Nggak ngajar, nggak melanggek itu kan namanya pandemi kan kita enggak bisa kontrol ya iya. mau gimana mau nggak mau lah ya. Nah, <tuk> ya. kalau kayak misalnya gaun pengantin gitu juga endorse. Endorse dong. Mas gaun <tuk> pengantin gini hari kan balik. Kemarin sempat ribut-ribut dikit tuh sama Ivan Gunawan tuh. Nah, itu nanti endorse juga dia. <tuk> ya nggak tahu deh. itu, itu, urusan, Gunawan. Urusannya, urusannya Vicky sama Iva. Jadi ini ujung-ujungnya intinya kita ngebahas endorsan pengantin. nanti. Pertama kan pernikahan selalu dimulai dengan biayanya dulu. Iya, Kalau orang normal, orang ya, orang normal ya. Orang yang normal. Cara normal. katanya katanya Papi, Eh sorry, saya bukan orang normal. Artis. <tuk> 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 Tapi eh, kalau dari, dari, dari teman-teman ada gak sih yang kayak gak ada ini buat wedding gua mau uh, gak endorse semuanya dari hmm. uh, kantong sendiri gitu ada gak sih? Ada pak, sih kayak ada-ada. Ya ada, ada masa ada sekarang ya. covid pak, kalau <laughs> oh, oh, bisa ada? kenapa juga, kan? harus bayar? Udah. Ada sih ada, ada, ada yang, juga, yang. Ada juga ada ya maksudnya sebagian gak semuanya endorse ya? Ada sih ada yang kayak yang kayak gue mau private aja nggak mau posting posting tag tag ini misalkan ada sih Aduhand. kayaknya ada nggak sih kayak jangan endorse soalnya nggak -endor kalau yang aku tahu <laughs> sih mm -hmm. nggak semuanya di endorse tapi sebagian misal kayak dua puluh juga kayak ada kayak gitu oh iya iya kayak tahunnya pengen spesial kali atau gimana nggak tahu juga sih cuma kalau aku sih semua endorse kalau aku aku yang bayar tuh paling cuman kita kasih angpau misalkan lah kita ngundang teman ya oh. free tapi kan kita kasih angpau lah. Oh uh, iya, aku kan dikasih angpau juga. <guluh> di aku, doang. Sama <guluh> aku sama kamu nanti kasih juga deh. Oh, aku mau langsung ke Kafiki. Kafiki perempuan mau tuh transfer ya. <guluh> <guluh> nah, besar. kan? Kafiki kan ini live di TV. Pasti dia suruh TV aja yang bayar ya di <guluh> <guluh> tahu. Ya. Baca, baca banget ya udah baca banget. <guluh> kan perempuan punya mimpi ya waktu kecil nih kan. Oh, iya, uh, wedding yang benar-benar wedding tapi bayangin kamu di wedding kamu tuh tiba-tiba ada air mineral tulus misalnya contohnya gitu-gitu enggak apa-apa tapi buat kita ini ya itu kebanggaan tersendiri ketika endorse sebanyak itu masuk Oh, ya kan begitu kita ngetek tuh tulisan tuh banyak ampe ada yang mau endorse sama kita puji Tuhan loh, Pak gini ampe kalau yang wedding tuh nih Pak kalau artis ya lihat aja kalau ya Pak wedding tuh fotonya itu kan di upload itu tagnya ampe Pak, kita ngeliatnya Yeah, udah nggak usah kayak -kaya mungkin di belakang aja. kayak uh, uh, kaya blue screen up apa gitu, itu tuh sana Terima kasih iya, untuk i, *Thanks to*, to, in, nih, in, 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 to ini, ini, ini gitu kali. ya kita foto di situ ya kan. Ditulis. Special thanks to Ini, to ini, ini gitu. Ada undangan, kayaknya Jaman Sekarang, udah nggak ada pakai digital WhatsApp. Digital. Alasannya? covid kali jadi undang alasannya adalah kayak dulu ya. Hmm. Aku juga waktu itu memutuskan dijail kenapa? Karena undangan tuh selalu dibuang. Sayang iya, kan? Benar. Iya iya iya. Aku dulu diomelin gak bikin undangan oh, sama orang iya, iya. tua Pak Pak gini. dulu, gitu. Pak. Jangan dulu. Kan si. oh, duluan dari kita kan. Iya. Yes. Enggak hmm. ya, gitu. aku tahun 2014 2013 merit. 2013. 2013 merit masih zaman. Bapak tua juga ya ternyata ya. Merit telat. Sih. Oh, merit merit merit. 2013 oh. merit saya 2013. Serai. Oh. <laughs> Aduh. Ya udah cerai aja dari 2013. Aja. Aduh. Jadi sekarang kita mau bantuin karena apaan? kalau dia, dia sih ketahuan, kalau dia sih bantunya nge-DJ. Nah, A kamu mau apa? Apa? Ngerapihin aja. Enggak, <laughs> aku di belakang bridesmaid, boy. Oh, ini oh kan Iya, dia biasa oh, ada bridesmaid, dengan... bridesmaidan -bridesmaid -bridesmaid enggak ya sih? Aduh, ada ah. sih, ada. Siapa bridesmaid? Ya bridesmaid? Ada bridesmaid-nya kok dari aku sih cuma dua. Nah, yang selebihnya dari keluarganya Vicky. Oh, keluarga. keluarga. Tapi nanti kalau misalkan kamu mau jadi bridesmaid, gak masalah. Iya kan aku di samping, pendamping. Nanti. Oke, kalau cowok ada bestman-nya? basement eh, apa? iya, basement ya. Nah, enggak ngerti iya. deh tuh dia ada apa enggak. Aku mah enggak ngerti. Harusnya gini. sih ada ya, Bu. Harusnya ya? mah ada makanya gitu. Tapi enggak tahu saya aja jadi saya sepasang ya. Oh iya, benar benar benar. Iya, Li sama Moa jadi iya benar. Lihat tuh pikir pasti lagi cari endorsan tuh. Dan <laughs> nah, dia mau udah. Nah gini sih, waduh. Sibuk banget gitu. sibuk banget, kita. Sibuk banget. banget. cari endorsan. Iya, benar buat nanti. Mm, Terus iya. gini, kalau kamu berdua kan pernah menikah sebelumnya nih. Mm -mm. rasanya pas menikah yang sekarang oh, ini oh, lagi kayak kamu udah nikah aja oh, ini masuk saya menikah pasti aku tahu. Oh, oh. Eh belum menikah pak, baru mau. Bukan oh, kan pertama kali. Belum Iya ya. Hari iya. <tari> aja Iya maksudnya tuh, maksudnya oh -oh tuh iya sudah aku tahu. Oh iya iya. iya. Rasanya di pernikahan yang sekarang ini atau yang terakhir itu tetap sama nggak sih? Maksudnya tetap deg-degan, tetap kayak. Iya lah. Tetap aduh. Karena pernikahan saya sebelum saya nggak pernah pakai baju pengantin putih. Oh, 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 oh. oh iya, waktu itu hitam ya? Iya, oh. baru, ya, happen iya, happening banget ya. Baru sama si doi yang baru hitam, sekarang hitam. saya tuh merasakan yang namanya baju nikah, saya warnanya putih, gaun pengantin putih baru sekarang Dan saya I'm so excited gitu loh. Oh iya, itu, itu every dream, every women's dream, gak sih? Setiap cewek tuh mimpi kayak gitu, gak sih? Uh, white dress terus kayak gitu suka ngayal-ngayal gitu apa main merit-meritan gitu waktu kecil pernah nggak sih oh iya iya pernah prosesan gue gue lagi mikir eh gue mikir gitu enggak gue dulu kan berbi berbian kan berbi berbian tapi aku nggak pernah main berbi oh terus main apa dong main langsung dia main kenny doang ya kenny doang dia sama dia waktu masih kecil gitu naik motor papa oh mobil gede eh iya dia bisa naik Kopling yang gede banget itu loh oh, ya. Aku pernah dibonceng. Oh, serius? <tuk> itu bukan motor gede kak Edek. Eh, itu ituan itu yang motor yang buat galon. Iya kalau ah. itu ada koplingnya. Aku <tuk> kayak onsen <uncap> gitu. Motor <tuk> galon ya, itu. <kaya tuk> <bentuk gantung>. itu. <tuk> itu itu motor gede yang ada koplingnya kataku. Ini tomboy juga. <laughs> gitu. Aku tuh nonton uh, anak aku ya masih kecil nih kemarin tahu dia nyanyi, nyanyi lagu wedding terus dia uh -huh. uh, apa main-main role play gitu jadi uh, iya. jadi wedding terus aku pernah kasih lihat dia uh, kerajaan Inggris kan waktu mm -hmm. kemarin yang Prince siapa. Harry ya. Oh iya iya Harry. Harry kan gitu kan aku kasih lihat karena mm. dari kecil itu tuh cewek-cewek entah ngaran kagak ada yang ngajarin udah udah pengen tahu Oh gitu. iya, gitu. Itu, iya. Kan ya. itu kan awalnya hayalan. Itu kan memang begitu. Gitu. Hmm. Tapi kalau aku aja ya kayak wah, oh. Oh. wedding enggak sampai nih. Oh wow. Oh. 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 Ih gila nih. Ih. Jangan dikasih lihat ini karena karena Vicky oh iya. nggak tahu, oh, wow. kurang lebih kayaknya, tapi aku polos, nanti kurang lebihnya mau. Ini kayak Ibu nih yang bikin? Bukan, ini masih lagi fitting-fitting kemarin Iso, gitu, kan nanti Baya, ada dua. Bagaimana bagaimana? Bagaimana? Bagus banget. Berarti dua-duanya warna, ya? warna putih? Warna putih. Gitu. Bagus banget, bagus banget. Gak boleh gak lihat loh. Lihat, nah. Nanti nih, surprise. Yang gini nih, modelnya gini. Wow. Gitu, simple kan? Enggak simple, itu panjang banget ke belakang. Maaf Bu, Ibu ngomong sama DJ. Kalau ngomong sama DJ itu enggak simple ya cuman itu doang pakai bra Itu kasih simpel, Itu kasih simpel. Pakai two pieces. Iya, jadi cekek kalau nih kan. Jadi apa yang dibutuhin dong sekarang semua ada. Aku pengen nanya nih makanya kalau kamu dalam pengambilan keputusan wedding tuh berperan nggak atau kayak kayak kalau kali ini misalnya kayak udah Vicky aja deh gue nggak ngerti deh yang penting gue datang gitu atau cuma milih di hal-hal tertentu aja. Kalau aku 100% aku berperan. <laughs> oh, kalau dia orangnya karena dia pikir e, ya udah terserah kamu maunya apa karena yang yang mau ini itu ini itu mm -mm, semua kan ceweknya biasanya nggak tahu hmm. deh kalau kali aku nggak gitu sih apa segala macam sih kita kita obrolin bareng gitu kecuali oh, untuk wedding ya. dress kalau wedding dress memang aku nggak mau dia tahu oh, kayak oh, gitu enggak oh, nah. ya kita obrolin bareng tapi kayak dia juga terserah aku juga iya, sih, ujung terserah. Terserah. cuma ujung-ujungnya ujung -ujung balik lagi iya. kan masalah Andros kan dia, <laughs> <Jadi> balik, lagi, <laughs> kan di <sini. laughs> balik lagi juga gitu kan. kan. Negus -negus. Oh, uh, oh. Jadi intinya kita omongin terus bilang kamu terserah kamu ya kamu yang gimana, Akhirnya aku uh, kayak gini terus hmm. nanti ya udah intinya balik lagi ke dia, tapi hmm. kalau masa kayak seserahan nih, nanti kan hmm. ada yang namanya seserahan, nanya ke aku, aku mah aku mah nggak mau yang muluk-muluk sih ya, maksudnya. Oh kalau seserahan itu terserah kita ya, kita mau apa. Oh dia cewek cewek yang mau apa iya nanti, nanti... kamu kalau oh. pas lagi kamu nikah seserahan terus sebenarnya tercerahkan tapi harus tapi kalau dia mah ya? gampang apa? doang. pisis <laughs> 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 Eh, iya eh, enggak enggak gampang juga tuh tapi semuanya diamond ya <laughs> <laughs> Wah, wow, wow, itu, itu mahal perangkat alat DJ ya <laughs> <laughs> okay, itu. itu mahal jadi aku sih punya cita-cita kalau buat wedding nanti tamu undangannya ada dress code-nya pakai bikini semua. Wow. Ada cowok nggak bisa masuk dong. Cowok pakai apaan? yang celana pantai dong. Oh. Aku nggak bisa masuk, nggak boleh. Iya. Yeah. Enggak, lu pakainya yang itu warna kulit tapi bikini. iya, iya. kan? Bikini, iya iya iya. iya, kan. iya, Tapi iya, luarnya bikini tapi warna ada, kulit ada juga. Aja, <tuk> <tuk> nih. ada ada pantangan-pantangan asal <tuk> sebelum married? Pantang, <tuk> enggak ada sih. Enggak ada, enggak ada boleh. tiap hari tetep aja kerja. Keluar apa, kota, enggak boleh. Kemarin baru keluar kota. Kemarin Bali. Kayaknya iya. honeymoon dulu apa ini? Hanimun duluan? Enggak honeymoon, kerja juga kemarin. Oh tep. kerja, yang show gitu. itu ya? jangan uh -uh, ya semuanya se sekaligus berbareng. Oh, iya. Berbareng. Uh -uh, gitu. Ya apa aja Cari berbareng. cuan dulu. Cari cuan uh, iya. dulu. Kita mikirnya untuk hmm. cuan kedepannya kita masalah Depan. untuk bar-bar KPR kan lumayan ya. Hmm. Wah <laughs> kalau pernikahan hmm. kita yang keberikutnya mikirnya udah bukan cuma happy, happy nya doang ya iya. kan. Mikirnya iya. apa? ya mikir ya untuk kedepan, duit, ya. duit, duit, duit dan duit gitu, yang cinci bapak. Ya? <laughs> Balu, iya, ya? iya, iya, benar iya. Si dia punya perasaan atau <laughs> perasaan ada mengikuti oh, kalau mengikuti ya, kan. Oh, di, depan, <laughs> di depan di depan apa resepsionisnya ada mesin edisi mungkin ya. Harusnya ada di sini. Ada juga tuh mesin edisi. Selet. Aku bisa pinjemin kalau itu. Ada ada di sini ada. Persis ada tuh. Iya iya iya. oh jadi nggak usah bawa amplop gitu. Nggak usah jadi nggak edisi. Kamu Ya, mau benar -benar. ini berapa? 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 oh, oh, oh ini ya, aja. banget ya kalau <laughs> <laughs> Bisa, juga, bisa gitu. ada yang cicilan 24 bulan lagi? Yeah. <laughs> <laughs> itu kawin atau apaan ya? Ada, ada cicilan tiga bulan <laughs> ya, gitu. Aku ngamplop sejuta tapi aku nyicil 24 kali. <laughs> <laughs> iya. <Abis> ribet <laughs> banget astaga. Ribet <laughs> <juta> 24 kali. Makanya udah sejuta 24 kali lagi. <laughs> <Deh>. Astaga. Kasihan <laughs> nah, oh, <laughs> banget. Kali aja seratus ribu 24 Makanya, kali. Aduh bila yang mau ini kayaknya dia harus disumbang kan? Kalau secara adat ada pantangan apa enggak sih kalau Enggak ada sih kalau aku pribadi karena maksudnya aku sekarang kita udah lebih simpel, di bawah simpel. Dan arti simpelnya bukan masalah dari gaun atau apanya ya, cuma kalau kalau siraman sih ada gitu. Tapi siramannya juga bukan lagi yang untuk apa kayak adat Betawi, Sunda, Jawa, enggak gitu. Mungkin lebih kayak ke yang apa sih eh eee... oh, yang lebih ke iya. umumnya aja oh, kayak hmm. gitu. Terus udah gitu nanti ada pengajian juga hmm. kayak gitu. Terus dari itu nanti akan ada lamaran. Wah, iya, ada lamaran kan juga, juga ya, sebenarnya. Ada lamaran cuma ya uh, nanti ada endorse juga sih. <tuk <tuk itu like, tidak <tuk> nih, dan nanti iya. itu lamarannya. Tapi iya oh, ya, kan, makanya makanya lamaran. Lamaran ada. Terus ada apa lagi, Bu? Lamaran. Ada pengajian pengajian, oh, pengajian siraman, siraman, siraman. siraman. Terus, Insya Allah ada bachelornya ini juga. Bisa tujuh hari, tujuh eh yang loh. yang itu <laughs> yang apa telur diinjak, telur injak itu apa? Bukan ya? Okay. Itu kayak di lama, uh, hmm, kayak di pas lagi siraman. Tapi aku juga nggak ngerti nanti itunya apa oh, aja itu gitu. Apa? apa? Itu nanti makanya aku cuma dikasih nanti kak ada ini ini tanggal segini ini. Makanya nanti urusannya udah yang ada yang ngurusin juga. Oh. Itu uh, orang tuanya gimana? Orang tuanya Vicky sama orang tua kamu tuh. Kalau nah kebetulan mamaku kan sakit nih, hmm. mamaku sakit. Jadi maksudnya kalau misalkan untuk kayak bagian lamaran kayak gitu-gitu, mamaku mungkin nggak ikut. Nanti hanya di pas lagi di hari-hanya aja biar ikutnya, karena oh, iya, kan? biar, gak oh biar juga nggak kecapean juga kan. Kok tahu sendiri juga karena hmm. mamaku seperti apa gitu. Nanti hmm. paling dari pihak keluarga yang lain aja yang datang. Mereka nggak ini nggak apa nggak hmm. ikut campur. Kan siapa? biasanya paling puyeng tuh kan kalau mau... Iya, iya, iya. Kan yang married mereka. Untungnya. Tapi kan biasanya orang, -orang, orang bapaknya... Iya. Oh iya sih ya biasanya hmm, ya. Hmm. Apalagi orang Chinese tuh ya. Aduh! Oh! Enggak Baru karuan oh! itu soal undangan, soal ngaku. Yang, yang, uh! yang merit siapa, yang sibuk siapa Siap? ya Baru. Untungnya. Huh? di aku sama Vicky nggak hmm. gitu maksudnya oh, istilah dari dari i, dari keluarganya Mas Vicky juga dia ngikut ikut juga gitu kan cuma hmm. paling gini nanti baju di sini ya fitting di sini kayak gini hmm. ini gitu, oh, gitu. jadi ya maksudnya kasih lokasi. Uh oh dan dan akunya juga tipe yang bukan berarti mah nanti pakai bajunya jangan yang kayak gini ya gini ini hmm. terserah maksudnya calon mertua mau pakai yang gimana mertua aku nanti apa apa itu semua terserah dia nah kayak hmm. aku juga kayak masalah baju kayak sebenarnya uh, si Simpelnya apa ya, karena kita nggak terlalu sampai yang detail banget harus yang pokoknya. Gue mungkin nggak lagi memaksakan kemauan masing-masing, hmm. tapi ada di, dicoba diomongin sampai hari kita temu titik yang, "Oh ya, udah, ya udah, pakai oh. ini gitu." Oh. Oh. Jadi, kayak misalnya kan, banyak orang tuh menjelang pernikahan makin sibuk tuh kan hmm. ngurusin ini, ngurusin itu, ngurus, akhirnya pada ribut-ribut tuh pada iya, sering iya, berantem iya, iya. gitu. Itu kejadian nggak di kamu berdua. Kalau aku ya terjadi sih, jadi nah, makin tegang lah gitu ya. Kan, kan, dia orangnya juga memang, memang uh, pengennya. Ya mau dapat yang yang bagus dong. Hmm. Gue yeah, juga yeah. mau yang bagus dengan pendapatnya dia ya. Tapi itu wajar lah kan hmm. uh, kita dia punya pendapat, aku punya pendapat. Ya hmm. wajar aja. Kadang-kadang cocok nggak cocok soalnya hmm. kalau aku kan orangnya ribet. Oh, kayaknya harus ganti deh. Harus begini 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 begini. Kalau dia udah apa aja lah, nggak apa-apa. Nggak oh, bisa begini begini. Jadi kayak uh, kayak kaya iya. gitunya sebenarnya hmm. lebih yang kayak gitu pemilihan-pemilihan doang, Pemilihan soal kan ribut yang gitu -gitu. lain. Gitu -gitu. Iya. Dengan dekor ya. Kalau hmm. Kalina sama Vicky? Sekarang udah nggak ada, tapi itu sih udah kita nggak ada ribut-ribut. Jadi, semua keputusan oh. diambil bareng-bareng, nggak -bareng, bareng -bareng. tahu semuanya. kenapa ya maksudnya. Um, bersyukur banget sih kalau misalkan orang pada bilang ih Kalina bucin banget ikannya lebay banget ikannya terlalu begini kayak dia gitu ya -gitu. mah karma Mata. jatuh cinta sama Vicky <guruh> <guruh> jadi dia Tapi itu bagus dong kita rahasianya <guruh> bukan tadinya itu dia kan uh, sebelum jadi nama Vicky ini kita itu talk show bareng bintang tamunya itu kak Kalina gitu. nanyain Mas Ali DM sama Vicky Prasetyo langsung dimarahin dong aku kamu yang gak ada hak buat ngomong kayak gitu ko, <guruh> ya, gua, kayak gini banget Vicky Prasetyo eh Oh dia marah karena pikir si -si Kita -si -si -si. Nah, marah beneran apa cuma marah bercanda nih? Enggak, marah beneran. Marah beneran. <laughs> aku langsung bikin baru pertama kali ketemu lagi deh maksudnya. Baru ya, <laughs> pertama kali ketemu, aku langsung diam. Aduh gue salah ngomong. gitu ya? Dia marah-marah. Enggak marah-marah gimana, ya gimana. Cuma maksud aku nunggur, aku bilang. Karena memang sudah bikin perjanjian bahwa nih pas lagi show ini, talk show ini enggak ada pembahasan tentang Vicky Prasetyo. Ya udah diomongin. Baru... Jijik banget dulu, iya sama Vicky Prasetyo. Baru Bukan jijik sih jadi yang yang dari awal yang percintaan mereka itu aku tahu dari tahu tuh dari percintaan yang itu aku yang dari prasetyo lagi <laughs> dari okay. jaring yang Piki Prasetyo lagi nebar jaring yang <laughs> <nebar, laughs> dari itu yang saat itu yang punya cowok kan dari <laughs> Iya. <laughs> Dan dia tuh yang itu yang elegan judes, <laughs> judes gitu ya, kan? iya. dia yang ngomong gitu dia tuh lebih cool. <laughs> Sekarang kan sejak bertemu Vicky kan jadi berubah dong. Jadi berubah, ngelirik aja gue tau. Gue kayak gitu, gitu. kan. Yeah. Masalahnya tuh aura dulu, aura dulu yeah. terbawa. Auranya I aura dulu. Ya. Hmm Otaknya mau pindahnya ke Jerman. Iya. Oh. Gitu. Jadi, nangkutnya di Cikarang, nangkutnya di situ <laughs> ya. Jadi itu bisa Bisa ini loh. Piki Prasetyo bisa menyingkirkan cowok Jerman. Oh iya, makanya senjata makan tuan kan. Iya, iya, tapi bener mau itu bener yang dia bilang hmm. Tapi gua nonton itu kayaknya kayaknya lu bener-bener apa nggak mau banget deh gitu intinya <laughs> gitu kan? Itu ya, menjaga perasaan, menjaga oh. perasaan yang di sana. Tapi nggak menjaga... jijik dong? Bukan. Oh. Jujur sebenarnya sih aku tuh, aku tuh... Nggak, nggak jujur. <laughs> jujur. <laughs> jujur. Aku tuh edo. Pandangan Kalina, seorang Kalina uh, Oktarani terhadap Vicky Prasetyo tuh apa sebelumnya pertama kali? Pertama kali nih, oh, nah, sebelum gini, kenal gini. nih. Sebelum kenal. Hmm. Dia tuh menurut aku dia orang yang pinter. Hmm. Menurut aku dia orang pinter. Dia menurut aku dia orang yang maksudnya. I adore him gitu. Jadi aku sebenarnya adore sama dia dalam hmm. arti Maksudnya aku um, ini laki-laki sebenarnya tidak seperti yang orang banyak bicarakan di luaran gitu. Hmm. Ini orang tuh punya jadi kelebihan. Jadi punya penasarannya gitu. dong. Oh, -oh gitu. E -e -e -e. Waktu pas lagi waktu aku jadi bintang tamu di salah satu acaranya dia. Hmm. Waktu itu kan harusnya hostnya dia kan. Dia nggak ada. Sepet nyari. Oh. Aku sepet nyari. kenapa? apa? Nyarinya tuh bukan karena penasaran pengen. Hmm. Eh, gue pengen gini nama Vicky Enggak. Cuma bener nggak sih dia sepinter yang orang temen aku bilang kayak gitu gitu kalau dia kan di layar konyol ternyata nggak ada tuh orang gitu loh terus nyari tahu lewat YouTube kayak gimana sih tuh nih orang gini gini gini, gini gitu ternyata bener gitu oh iya dia pinter ya dia bisa ini ya karena gini maksud aku ya bisa aja tuh orang pinter kan pinter kan gak ada yang nyuruh tuh ada tuh ya kan berbagi berbagi <laughs> Nggak, oh menurut saya karena gini seorang Vicky Prasetyo hmm. kok sudah di rumah dia milik saya tapi kalau dia melakukan ke laki keluar rumah <laughs> Kenapa dia? Aduh. <laughs> Sekali dia melangkarkan, ka melangkarkan kaki keluar rumah berarti dia milik publik dan mati bukan milik publik yang maksudnya bisa dibagi rame-rame enggak ya iya. cuma <laughs> dia, dia dia maksudnya um, bisa menghibur uh. untuk orang. Iya, gitu. iya maksudnya dia lebih ke arah positif. Uh -huh. gitu. Dan saat waktu pas lagi uh -huh. di acara bintang tamunya dia nih gitu uh -huh. kan, aku udah bilang wanti-wanti di backstage jangan ada pembahasan tentang, tentang Vicky Prasetyo kenapa? Uh -huh. Karena saat itu kan aku punya cowok gitu, aku uh -huh. menghargai perasaan cowok aku baru masuk, eh pacarnya Vicky Prasetyo. Oh, oh, iya, kamu gitu. oh, ya? kamu yang Sarko. ngomong. Iya, Nggak, gua gua oh, oh, iya. Enggak, terus dimarahin, abis itu. Dimarahin gue deg-degan, aku salah ngomong. ngomong gitu. Gitu. lu ngapain lu nyot langsung ngomong pacarnya Vicky Prasetyo? Emang Sama udah yang, yang itunya hari. juga. Ini kenal yang satunya ya. Oh. lagi, iya. gitu. Iya, oh. oh. karena kan aku lihat di berita tuh, Uh, Vicky Prasetya tuh dm Kalina, nah makanya, wah ini gue santapan nih gue bilang gitu aja kali ya biar salah lucu. Salah banget wah. nih gue. Waduh anjing dimarahin, gue langsung, Ya diem, gue langsung bingung. Waktu itu lu marah gimana sih pengen tahu deh penasaran. Sebenernya Sangat banget tau. Gue pengen <laughs> dong, Gue pengen tau. Nah, karena... Udah lupa kayak gimana pokoknya. kan. Nah, karena kan dia cool banget dulu tuh kayak cool. Ngerti gak sih kayak cewek-cewek yang judes gitu. Oh, loh. terus cara marah gimana? Cak, ya, baru ngelirik gitu aja gue udah takut banget. <laughs> Tapi eh denger ya kamu bukan ini Pokoknya serem banget nih kalau menurut aku tuh karena aku kan udah bener, bener sampai mau keluar lagi mau kan, oh, kan, pergi kan, sabar, bu, kan. sabar bu sabar bu sabar bu, katanya. Oh. tapi bener bukan, bukan sebenarnya bukan kayak tadi yang dibilang jiji atau apa enggak cuma lebih karena aku menghargai saat itu aku udah pasangan ternyata bener kata dia karma, karma. gitu kan sekarang kayaknya ibaratnya tuh kayak yang Ya Allah, dunia gak bisa ada tanpa hmm. Iya, di... nggak nggak. Ya. Masalahnya gini, kalau menurut aku Enggak ya, itu kan, ya. Satu kan kaya, kaya, gladiator satu itu kan kayak, kayak, kayak ini loh, kayak kebo gitu. Aduh. Begitu ngelihat digini-giniin merah, langsung nyeruduk. Oh, iya, ya. <laughs> makin mer. ditolak tuh ya, makin ditolaknya di TV nasional lagi iyi, kan, iyi, iyi. terus uh, hmm. di pancing sama orang-orang gitu -orang, dia makin nyeruduk gitu jadinya. Iya, ya? makin nantang-nantang. Ya? Gitu. Gitu. Enggak deh, justru pas dia pasti tahu aku udah punya cowok dia mundur. Oh, emang awalnya enggak tahu, tahu gitu. Nah, pas oh. udah gitu mundur kita ada acara bareng. Oh, tuh, ketika dia mundur, kalinanya yang suka. Enggak. Oh. <laughs> aku diundang untuk ada acara bareng sama dia. Jadi gua ada acara bareng sama dia gitu sebagai bintang tamu saat itu gua kasih harga sekian gitu. Harganya tinggi banget. Nah, dari dalam hati aku kan mikir, lu mau syukur nggak? ya udah gitu kan, oh. nah, dia kesel kan, ini cewek siapa sih? Ya ampun mahal banget, tapi segala. Jadi hmm. eh, nombok karena orangnya itu pengen tetap ada aku bisa kayak kokoni nih, undang hmm. aku gitu kan hmm. lewat Tiki gitu. Hmm. Gue ada budget buat kalian sekian, nah gue nggak hmm. mau tahu tetap gue mau Kalina nah dia nombokin gitu. Oh, Tapi untung di dia kan sekarang. <garakan> <garakan> ah oh, iya iya dia nombok untung dapat. Oh lagi nombok nama saya. Kapi kapi ke. Jadi dia nombokin di budget, <m> budget talentnya dia yang nombokin. Dia budget talent talentnya dia yang nombokin gitu kan sekian juta lumayan gitu kan hmm. terus dia gitu. Dan aku bilang gini malam ini kalau nggak ada di ditransfer aku besok nggak datang ya dan beneran enak minit gitu kalau misalkan emang ada aku nggak mau datang. Nah, pas ketemu segala macam besok ketemu apa dengan gaya gede? "Hey, cuma gitu doang nomor gue." Kan gue, Oh, oh gue. dengan kayak ganteng banget oh, sih gitu ya kan? Uh, uh, uh. Udah nih masuklah kita berdua. Kita jadi bintang tamu di situ ngocor apa segala macam ketawa-ketawa dengan gayanya dia yang sosok gimana 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 gitu. Uh. Terus dari itu kita habis selesai itu kita ngobrol berdua bareng. Pas ngobrol berdua itu eh kok nih orang gini, bukan suka uh, uh. dalam arti suka hmm. pengen pacaran hmm. aku bilang aku mau ke Jerman. Nah, kata-kata aku kata-katanya dia yang bikin aku nyangkut banget saat itu adalah sebelum kamu kalau kamu benar mau meninggalkan Indonesia, sebelum kamu meninggalkan Indonesia ke Jerman, tinggalkan karya di Indonesia. Yuk, kita bikin karya di Indonesia. Aku hari ini putus sama cowok aku mantan aku yang waktu itu besoknya jadian sama dia. Wah oh. wow, cepet sekali pergerakannya, ya, cepet <laughs> cepet banget ya putusnya. Ya? Gerak cepet daripada aku udah oh. dari ngisi lagi gitu ya kan. Oh, gitu. Oh. Dia uh, WhatsApp aku gitu, bro, gue ini nih pacar gue gitu. Dia kirimin video mukanya Kalina. Gue lagi baru 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 bangun gitu iya. Dia <laughs> nanya, lo kenal nggak? Gue kan, tahu beneran kan itu? Ya, tidak percaya tidak kan? Tidak percaya kan? Merasa mimpi. Satu Indonesia gak ada yang percaya tuh. Gak ada. awal awal cuma dia percaya? Iya, aku tuh tak percaya. Kayak, bohong kayak tahu gitu gak mungkin. Iya, aku juga bilang, enggak lah. Karena soal itu kipas itu, ini kan kita ada satu program tuh sama Kak Vicky. Iya, waktu itu sempat kita bikin. Kak Vicky itu terus aja ngundang bintang tamu mantan-mantannya, cewek-cewek yang dia deketin. Iya, berdua ya deh, waktu itu kan, teman mantannya juga. Kata aku, ya Allah ini deket sama kalian, ah paling gak mungkin, lama-lama deket-deket-deket. Aduh, jangan-jangan jadian beneran ini. Aku tuh kayak kasihan sama kak tapi kayaknya kaya si gitu, kayak gitu. Kak Vicky berubah sih kayaknya Insya Allah, Karena nama ya, ya. orang kan kita gak tau kan, nah, ya, kan, kan kamu udah kenal dia berarti 2 uh, dua bulan kan nih kenapa saya yang ditanya saya terus Pak ini ada dua bintang lain ini mah binat ini kamu mau menuju pernikahan ini belum telat iya. loh kalau mau muter iya, iya, masih belum telat loh misalnya kalau lagi berpikir panjang masih belum telat iya mendingan sekarang nih <tuh> kan udah dua bulan nih berubah gak? enggak enggak Seorang Vicky pasti berantem nggak? pernah berantem kita siapa berantem dia makanya dari hmm. tadi aku ngobrol sama dia gila hebat banget loh pasangan itu rata-rata kan hmm. pada umumnya berantem ya kan hmm. eh aku sih nggak enggak nggak enggak berantem tapi cocok eh cocok apa bedanya debat debat selisipan. debat debat Nah, Tapi hebat dia nggak berantem sama sekali. Wah, kaget juga. Hmm. Karena aku, mungkin udah dipos, di tahap di mana kayak misalkan gini, mungkin dari uh, yang aku suka dari dianya juga dia tidak pernah mengeluarkan kata apa nada tinggi setiap ngomong. Hmm. aku trauma dengan laki-laki yang ngomong-ngomong tuh nada tinggi oh. gitu. Aku ada trauma di situ memang. Nah, oh, berarti dia, yang sebelumnya nadanya tinggi semua ya. Uh, agak ke agak kemana kau tinggi namanya minor apa mayor apa enggak Nah kalau misalkan kau dia nggak seperti itu terus udah gitu kalau misalkan ada masalah apapun masalah kerjaan apa semuanya itu hmm? dia cerita yang nih gini-gini dan kita obrolin kayak gitu ataupun hmm. ada yang aku nggak suka atau misalkan kayak di TV nih misalkan hmm. kamu kurang kamu tau nggak kamu kurang greget, mm. kamu tuh kurang ini kamu kurang naenjeh, kasar kayak gitu oh. gue cewek deh nanti kalau ini kamu lebih godain lagi itu aku ngomong sama dia mm. oh, jadi mar. support ya godain cewek <laughs> dia di karena yang penting gue lihat kasar oh, iya, gitu iya, iya, aku iya, lihat. Benar. tapi kalau misalkan ada di mana yang misalkan kayak bintang mm. tamu gitu misalkan kayak ada bintang tamu yang aku bilang ini bintang tamu kok ada begini ya mm -hmm dicolek dikit sama kamu kayak gini ya, Dia mm. tuh aku ngomong juga, Dicolek langsung kayak mm. mau meledak uh. ya, uh, uh, oh. gitu, eh oh, oh lagi, oh, oh. Gitu. <laughs> jadi aku bilang juga sama dia dalam hati maksudnya gini, aku bukan gak percaya sama dia, kamunya saya, aku tidak percaya sama yang di luar itunya gitu, mm. oh. jadi maksudnya di tahap dimana aku tuh semuanya itu aku obrolin sama dia, hmm. karena hmm. dia tahu banget apa yang aku nggak suka, aku langsung tipe yang ngomong masalah hmm. nanti gimana nya belakangnya, hmm. diomongin lagi, hmm. jadi jangan ada masalah yang dibawa nginep, Saya jangan ada dusta diantara kita, karena kalau kamu gimana gimana kan kan ganteng juga tuh banyak mau yang mau sama dia segala macam terus banyak godaannya tuh. Nah, aduh. Ngeceknya gimana tuh? Ngeceknya di tracking lah, Pak. Wih. ada BM. Di tracking ada itu ada aplikasi tracking suami Itu mana? Ada. Ada. Beneran? Coba kamu pencet sekarang. Apa namanya? Tepat Ini Apa namanya? Bentar ya. Ini mah harus banget hmm. apa ya? Gua juga begini kan begini banget. E, ini kan ibu-ibu ya, kan harus belajar sama ibu-ibu. Ini trackingan laki gue ya. ya. Mana lihat? ada, ada aplikasinya. Laki ya? gue di tuh. Ini laki gue di mana tuh? Oh. Itu caranya dia harus mm. punya download ini juga. Iya, gue yang download, gue yang masuk. <laughs> 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 <tuk> tapi dia tahu, tahu kalau dia tahu, tapi aku sebenarnya punya <tuk> itu cuma kalau emergency aja nanti siapa tahu nih. <tuk> <laughs> ya kalau lagi mau nyari dia sebentar ya sinyalnya tuh gue. Jadi, hmm? jadi kalau misalkan ya, hmm. handphone kan gue kesel ya misalkan. Aduh kok nggak dijawab-jawab. Ntar gue pencet gini nanti nih, titit titit gitu. coba-coba coba, Mana sih ntar ya? Wah ntar ya. Harus harus download sekarang juga. <laughs> <laughs> tapi ini nang. aplikasi mestinya jadi sponsor kita. Hmm, <laughs> kan. tapi aku nggak mau kayak gitu loh. Kenapa? Hmm. Kenapa? dia percaya sekali aku bukan sih. masa percaya aku lebih baik tidak tahu daripada tahu yang akhirnya sakit percaya sama cowok. tapi... aku nggak bilang aku percaya sama cowok aku nggak bilang aku dia, percaya sama cowok dia, aku dia, bilang oh, aku lebih baik ya, dari ya. tahu daripada tahu dan akhirnya sakit caranya gitu sebentar aku so, karena sudah lama nggak make nggak lama nggak uh, mencet ya aku <coughs> juga <coughs> bisa WhatsAppin dia lewat ini ya. <coughs> bisa. Jadi bisa. Uh, bisa. Tapi aku lupa caranya gimana sih, Beb? Tapi kan se, Bisa se aku lupa kayak ya. misalnya di perusahaan ya, kalau di perusahaan hmm. kan ada ada di audit, ada 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 dewan pengawas yang mengawasin supaya <coughs> orang tuh nggak semena-mena gitu-gitu <coughs> kan. Kalau kamu ngawasin nggak? Uh, WhatsApp siapa. contohnya kamu baca nggak? Oh dulu ya. Sekarang? Sekarang udah enggak. Kok aku udah ya? Enggak. Udah enggak terus Aku DM dikenal. DM liatin nggak? Hmm. Itu kan itu kan katanya modus operandi yang cukup Wah. Wow. ini ya. Kalau apa? <gak> itu Buat... modus modusnya Pak dulu sebelum <gak> ketemu sama saya. <gak> Buat predator Instagram. <gak> ya. <gak> predator Instagram <gak> komen tiap cewek. Lagu apa kelak? Abi artis senior loh, sama Abi Sisi. Ada yang sampai juga orang luar juga <gak> di DM nama dia. Kayaknya lu yang hati sih, <gak> dia, kan cuman 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 istri. dia, dia ya. pernah ada dia pernah ada program bareng program jadi baru oh. dari dulu juga pernah ada jadi yang sentil, take me out itu, gitu ya Saling sentil jadi saling eh, cari kelemahan eh, untungnya dia disentil nggak apa apa ya enggak oh. kalau dia sih kalau sama aku tuh enggak asal Sampai. jangan anak kondanya disentil ya macam. Jadi kali tidak akan menerapkan bentuk kontrol apapun terhadap Vicky Prasetyo nantinya. So far enggak dan aku nggak mau kayak gitu banget karena hmm. apa kalau misalnya kita telah menerapkan seperti itu yang ada capek sendiri. Gitu loh. Gini, aku ya, emang mencoba... dia tim tim uh, memberikan kebebasan kepada calon suaminya ya Bukan kan? hanya bukan hanya bukan kebebasan sih intinya. Aku memberikan kepercayaan dan aku berharap semoga hmm. kepercayaan yang aku berikan tidak itu disalahgunakan. tidak disalahgunakan sama hmm. dia gitu. Dan juga maksudnya gini Kayak kamu bilang juga no. tadi, kan kamu nyari duit, 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 dan duit gitu yeah, kan? Yeah, yeah. Dan sekarang ini, yeah. ke, untuk depannya, yeah. Ko, sama aku juga gitu. Kita kerja bareng, yeah. kita sama-sama, kita mikirin juga usia udah seperti udah sekarang. Yeah. Usia aku juga udah nggak muda lagi, mau cari apa lagi sih? Kalau dia mau bandar puber kesekian? Iya, yeah. udah laki-laki yang penting saya nggak tahu. Makanya tadi saya bilang, saya lebih baik nggak tahu, Men, tidak mencari tahu karena kalau bisa, kamu mencari tahu, akhirnya tahu, dan akhirnya sakit capek makan hati lebih baik ya udah saya mencoba dia hebat ya? dia gitu loh hebat. Nah, lebih baik hebat. lebih baik mesti berteman sama istri saya lah mestinya mesti diajarin kayaknya <laughs> dia <laughs> ya, tapi kalau <laughs> saya lebih baik tim saya tahu jadi oh. tahu kelakuannya gimana kalau yeah. bisa ya gua terima yeah. kalau nggak bisa berarti oh. saya berhenti satu tapi sampai sampai detik ini saya tidak pernah berhenti itu masalahnya oh hmm. karena tapi harus sakit iya? Hah? tapi harus sakit ngerasain sakit sih, nah, sakit tidak berhenti tapi harus eh, rasa sakit tanya sama suami saya dong. Jadi dia uh, ada WhatsApp gitu kamu tahu gitu. Tahu. Oh. Ya udah kak, uh, kamu oh. ini balas dendam WhatsApp lagi cowok oh, lain. Eh gue pernah ya nyoba. Jadi gini ceritanya ya. Wah oh, gimana gimana. gimana? <laughs> Eksklusif di dapur <laughs> bincang. Jadi, Tuh, ini uh, harus di acara kita arisan aduh, <laughs> ini aduh, ini aduh. acara kita, arisan maks <laughs> ya Maksudnya, hmm. gimana sih caranya supaya at least aku bisa happy juga lah hmm. ya udah lu lu begitu begitu gue juga punya bisa begitu dong ya dong lu begitu gue uh, gue juga harus begitu dong sama impas ya hmm. kan? uh, iya, iya. biar gue nggak terlalu sakit hati oke okay. ya udah gue coba dong coba hmm. misalnya uh, sama yang lain gitu uh, iya, iya. coba lah aduh benar ya? bukan bukan anyep. Gak tahu kenapa gak tahu gimana ujung ujungnya aduh kok yang nggak tahu ya mungkin uh, God tell me gitu jadi kayak apa ya kayak aku bandingin lagi aduh kayaknya sama aja kayak kayak aku mencoba yang kayak dulu dalam arti kan gue dulu pernah punya uh, mantan suami terus sekarang menikah lagi kayaknya kalau mau ganti istilahnya kan ini kayak tahap aku pengen ganti kan, hmm. kalau aku mau ganti lagi ganti lagi kayaknya sama deh uh, isinya itu sama jadi, oh. aduh kalau aku ganti dan ganti dan ganti sebenarnya bukan masalah orang lain ya tapi oh. kayaknya aku berusaha harus bisa menerima hmm. akhirnya aku dari iya. situ kayaknya aduh nggak bisa deh aku sama yang hmm. lain tetap nggak bisa mungkin karena segitu aku cintanya sama suamiku kali hmm. 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 Nah. jadi jadi kamu tahu Li itu terus Li ini bilang apa Enggak, dia mah gak cemburu sama aku bukan 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 kamu waktu nangkep sili lakukan sesuatu yang aneh-aneh oh, sama... Enggak, gitu? aku mah kalau misalkan dia kayak gitu aku cuma bilang oh, siapa itu gitu oh. terus misalkan dia misalkan agak marah aku bilang oh malang ya udah gak apa-apa kan aku cuma pengen tahu gitu doang oh. pasti gitu tanya dia sama dia Hmm, maling apa gak ada ngaku. Uh, iya dia ya, nggak mau mungkin <laughs> maling yang ngomongin lagu maling paling juga kalau pernah loh kan waktu ayo. itu kamu <laughs> <laughs> kan waktu itu kamu loh di belakang iya, aku suka gini loh kan waktu itu kamu pergi orang jelas-jelas kamu pergi enggak hmm, hmm. serius loh tapi parfumnya ada di sini ya kayak gitu wow. tapi ya udah parfumnya ada di mana di, di, sini di mobil gitu parfumnya beda oh. bukan parfumnya dia oh. gitu loh no. tapi oh. <tuk> tapi dia selalu bilang gini ya enggak lah kan aku parfum apa kan kamu baru datang makanya kerasa beda jadi mau pokoknya oh. aduh oh, pokoknya ada pokoknya seribu macam alasan pernah sama oh, artis oh. gak sih kayaknya <tuk> 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 aku tahu saya <tuk> kan. tahu, tapi saya nggak mau ngomong aja udah ceweknya rambutnya pendek ya nanti kita bikin ya. show sendiri untuk kayak gini. Ah, Ingat ya, uh, ini akan kita. kita pulang, pulang, pulang. <laughs> Aduh, kita mau inget loh, kita mau ada program baru bertiga-dua <tuk> ber bertiga, <tuk tuk> minta lagi cari yang lain. Soalnya kalau yang ini mah ceweknya yang agresif pasti. dia emang dia tipenya suka cewek yang agresif. Oh. oh, kasih sinyal dikit, wah langsung. Tapi kalau saran dari aku ya, <tuk> karena aku dulu juga, aku kan nakal. Wih, ya, terus so, nakal eh, apa ah, sebelum, sebelum nikah, sebelum nikah ya. Tuh <tuk> <tuk> disampe disenyumin ya, King, sama dia, <tuk> nakalnya gimana? Ya kan kalau cowok pasti nakal lah. Sebelum nikah gimana? doang yakin. Oh, oh, iya. Iya. Iya enggak. Iya enggak. Iya enggak. Jadi <coughs> sebenarnya kadang-kadang orang memang butuh dikontrol. Oh. Jadi kalau aku sebagai cowok nih sekarang aku minta dia dikontrol supaya oh. ya kan manusia dasarnya kan punya. Suamiku mau nggak ya digituin ya? belum tentu hmm. mau dia <laughs> iya juga sih cepat soalnya aku aku Bener -bener lebih ngeri aku lebih sih. ngeri nih aku hmm. lebih ngeri mempertaruhkan rumah tangga aku hmm. jadi saking aku takutnya mempertaruhkan rumah tangga ya udah gue mendingan lu kontrol lu omelin jadi kayak dia password handphone aku kasih. Jadi gitu. kalau online sama isi happy gitu. Nggak happy, sebel <laughs> juga. Nah Cuma. makanya beda-beda karakter sih kalau kata aku malah laki-laki. Iya, itu iya, karena iya, iya, juga iya, iya. yang diterapkan yang sama maaf aku potong ya. Maksudnya diterapkan sama suami. Eh suami sama istrinya kokoh kan? Belum tentu bisa aku terapkan juga ke Vicky. benar gitu. Benar-benar. Oh, aku ya, juga iya. belum tentu bisa terapkan juga ya. ke atau ya, dulu waktu iya. awal pernikahan 3 tahun pertama, 4 tahun pertama, dia nggak pernah ngontrol sama sekali. <laughs> oh. Tapi terus aku... Pikir kayaknya bahaya nih, gue kayaknya bahaya nih. Gue dibanding mempertaruhkan segala-galanya, yeah, yeah, yeah. um, di, takutnya nanti kita salah jalan apa gimana, mm. ya mendingan kita bentuk satu sistem kontrol gitu. Yeah, 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 Jadi yeah, yeah, aku yeah, yeah. mesti uh, menuruti peraturan-peraturan gitu. Kayaknya Soalnya, lebih enak begitu ya. Tapi yeah. bapak nggak tersiksa pak? Sekarang gini, lebih tersiksa mana? Alternatifnya adalah aku nakal, mm, tapi cerek, cerek anak berantakan oh, itu iya. alternatifnya kan, makanya oh, jangan nakal, iya. makanya dia minta susah. dikontrol. itu susah <tuh> bener, kalau ini aku pengalaman laki ya, laki itu iya. yang namanya. oh bapak laki. Eka, aku makan yang hitam soalnya. nggak bapak udah nikah berapa tahun? tujuh. udah selingkuh pernah. pertanyaan. Ini masih lama Iya, iya, iya. Udah, Gakpun, udah. Tapi enggak ada yang bisa ngangkat gitu enggak ada. Bapak enggak masuk pengen ngangkat nih. Tunggu dulu. Ngantuknya. Dengerin ngomongin kitanya sampai. Enggak ada yang ngangkat dong, ngangkat dong, dong. Ini lagi curhat nih. Ya, ini lagi curhat. Ini curhatan para istri-istri eh, udah. Enak ya kalau kalo, kalau punya pasangan gitu-gitu. Oh, mau punya pasangan. Pasangan itu aja. <laughs> Aduh, ajaikan gak laki-laki banget. <laughs> <laughs> tapi ya bagus dong, kamu ketemu sama yang kayak gini-gini. Iya. Kan, iya, jadi, jadi belajar, belajar, gitu. Nanti ya waktu iya. kamu udah nikah udah makin siap. Makanya Panduise. Pak, huh. nanti harus ada episode berikutnya kan pada penasaran. Ya kan suami-suami hmm. suami udah gak tau pengen pulang, kasihan mereka. <laughs> kan nanti curhat-curhat <laughs> lagi. <suman <suman ya, bu, ya, ya kan? Uh, curhat-curhat si. gitu, gitu. lagi. <laughs> gitu episode berikut. Ini terus ini setengah jam lagi. Akhirnya dipukulin sama suami-suami eh, kamu ini, nih. <laughs> ini bukan cuma closing judulnya, bapak. closing. Eh, kita doain ya Kalina amin. Bukum -bukum. ya. Amin. Ya amin. Moga lancar, ya, Kalina ya. Pas nanti. Mudah-mudahan tetap tetap eh uh, Vicky itu istiqomah menjadi seperti laki-laki yang sekarang saya kenal dan nanti kita selanjutnya juga seperti iya, sekarang oh. juga. Jangan Pokoknya, berubah mudah-mudahan nggak ya, mudah. kayak li. eh, <gak> eh <buka> <gak> <Tab, yapa hermano> ya kayak ha <asan> <Hatzriome> ya, tadi kayak enggak ada parfum maksudnya parfum. Ini, farfum, iya, parfum, iya. Yang, yeah. Yeah. yang penting, yang <to> penting nanti pernikahannya si Kalina kita bisa yeah. apa bantu, kita masih bantu. masih <to> ada aku minta ada butuh bantuan insyaallah aku coba aku. <to> yeah, yes. Iya. Gitu. Karena aku ada WhatsApp kamu juga kan? Ke, kan. Oh, ada Sampai. tentu <tra> pasti. Nanti kita bikin grup pokoknya. Iya, kita bikin. Nanti Dinar akan nge-DJ Aku nyanyi karaoke, wow. kamu nyanyi apa ntar? Ny nyanyi karaoke bareng Karofi. Oh, bareng Iya, kita karaoke ya. kita bareng. Oke, okay, kita doain ya. Karena pernikahan itu berat loh, mempertahankan oh, pernikahan, yes. apalagi yeah. itu benar-benar tantangan Becul. yang luar biasa. Tapi ya, yeah. 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 aku juga setengah mati juga sih. Yeah. <laughs> 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 Karena perjuangan itu bukan sekarang, perjuangan yeah. itu setelah nanti tanggal 21, dua 21 itulah perjuangan sampai nantinya. Yeah. Mempertahankan yeah. itu lebih sulit daripada nanti kita kayak sekarang lagi Benar. Yeah. Okay. Apapun Wuh. yang terjadi, doa kita bersama-sama terus sama Kalina. Amin. Yes. Semoga perjalanannya menyenangkan menyenangkan, hidupnya menyenangkan amin. menyenangkan, perkawinan Saksinya deh ya, dari dulu. Ya. Buruan lu enak ya. Oh ya, kasih dong. Juga itu. Ya, oh, yeah, thank you. Yeah, thank you. Andi, thank you.